Hai, saya Roy Billington dan saya sedang berkempen untuk menjadi pegawai pelajar-pelajar antarabangsa Aberystwyth University. Saya datang dari Ireland dan kampung saya bernama Wexford. Pada tahun 2012, saya diterima untuk belajar pelajaran filem dan televisi di Aberystwyth University. Anda boleh rasa saya sedang mengarut, tetapi saya percaya dengan dalam bahawa setiap pelajar patutlah dilayan dengan sama adil. Namun, setelah saya lihat situasi yang kami berada di Aberystwyth, saya rasa amat terkejut. Keadaannya macam ini. Pelajar tempatan UK layak dapat biasiswa universiti untuk tahun pertama mereka serta pinjaman dari kerajaan UK. Selain itu, apabila mereka menghadapi kesusahan dari segi kewangan, mereka layak dapat bantuan dari suatu dana kesukaran universiti yang besar. Bandingkanlah keadaan pelajar tempatan dengan keadaan kami sebagai pelajar-pelajar antarabangsa yang tiada overdraft, pinjaman kerajaan UK dan terutamanya bantuan dari dana kesukaran universiti. Adakah ini adil? Adakahnya adil kalau pelajar-pelajar antarabangsa tidak dilayan sama seperti pelajar-pelajar tempatan? Pada masa ini, acara-acara yang diaturkan untuk para pelajar langsung tidak memberi kesempatan untuk pelajar-pelajar antarabangsa saling bertemu. Jika saya dipilih, saya akan mengatur acara-acara mingguan untuk para pelajar antarabangsa saling bertemu. Saya hendak menanamkan semangat gotong royong dalam komuniti pelajar-pelajar antarabangsa dengan mengadakan pelbagai atau cara permainan termasuk permainan komputer, kuis dan sebagainya. Saya juga berasa amat pentingnya mengaturkan acara perayaan-perayaan warisan budaya berdasarkan makanan, muzik dan fesyen budaya masing-masing agar para pelajar antarabangsa tidak melupakan warisan mereka sendiri. Ini akan memberi peluang untuk para pelajar sama saling berkongsi budaya mereka sendiri yang berpakaian. Namun, rancangan utama saya adalah untuk memperkenalkan mesyuarat-mesyuarat bulanan di mana wakil pelajar antarabangsa dari negara masing-masing akan bertemu untuk berbincang tentang isu-isu pelajar dengan matlamat untuk menyelesaikannya bersama-sama. Saya percaya bahawa walaupun pelajar-pelajar antarabangsa tiada suara dalam universiti, tapi bersama kami akan didengar. Pilihlah Roy sebagai pegawai pelajar antarabangsa nombor satu anda jika anda hendak mengulang kaji yuran untuk pelajar-pelajar antarabangsa, mendirikan dana kesukaran kewangan untuk pelajar-pelajar antarabangsa, mewujudkan semangat komuniti antara pelajar-pelajar antarabangsa, acara-acara antarabangsa, dan suatu komiti pelajar-pelajar antarabangsa. Pilihlah Roy menjadi pegawai pelajar antarabangsa kamu!